yang memiliki mayat itu, orang meninggal itu berhubungnya salah tiga. Apa yang dia itu ahli untuk apa? Ahli keluarga, anaknya, istrinya, adiknya, kakaknya, sahabatnya, jemaahnya, temannya, itu termasuk koridor ahli namanya, itu pasti. Tengok kata kata-katanya jenazah yang tiga itu pasti ahli pertama. Yang kedua bagi orang mana itu marhat. Tidak ada orangnya pada kalian yang kayak gitu berbunyi. Paling-paling ribu-ribu jenazah dia satu. Di dalamnya ada kasur dan selamat. Ada kawan atau pemimpin di kanan kain penutup dan dua lembar. Kalau punya mobil kita dinaikkan jenazah kita ke mobil kita hanya diantarkan sebatas bibir kubur saya tak lebih dari itu. Marhata. Ya kita apa lagi orang malu? Amat malu. Jadi kita bagi kita bagi kita ini orang malu kita. Soalnya kita kerja kita malu impas. Siapa yang punya jawaban bagi amal yang saya.
di Tanjar Parang ini. Bapak Ibu sekalian, itu tentang pergantian tahun. Jadi pergantian tahun bukan di satu pulau, kayak dikatakan Bupati kita tadi, Pak Kapolda juga mewanti-wanti, buahnya baru diganti, lalu di kota Pakuan Desa, usah kecil, kumpul penuh semuanya. Aku yang selalu sungguh dengan korban benar, ada juga yang mengundang nangis, inulah kista yang mengekor dengan ini, ada juga yang wayang dan lain sebagainya, ada yang pesta kembang api yang menghambur-hambur dengan asam pilih dan kemudian masalah Allah takut sulitan sebenarnya seperti di bawah kekongi tadi, mari kita bermuhasabah, mari kita hitung-hitung diri kita, hei diri walau langsung maafkan dengan dia persetan apa oleh melakukan kebutuhan besok umur kau berapa dengan jumlahnya berapa inti dan hati kata-kata itu semakin menipis dan berulang dan pintu umur semakin dekat. Adilah setengah sebelas agendanya dua, menyambut kedatangan tahu semestinya dan maulid Nabi. Nah sekarang kita masuk ke 5 menit tentang maulid Nabi. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang saya baca tadi, lakon dan jarakakun rasulu min mampusikum hafizun alaihi ma'adiku harizun alaihi bin umini darabufur rahim. Surat At-Taubah. Sebelumnya di dalam surat Al-Ahzab, ayat ini sudah familiar kita semuanya. Sesungguhnya pada diri kita terdapat contoh pada yang tadi. Siapapun kita, apapun status sosial kita di dalam masyarakat, rasul adalah uswah, contoh pada yang tadi. Petakan bagi kita, rasul adalah akan berubah. Apa kata kunci pada beliau? Jujur sebagai kata kuncinya. Sehingga perdagangan beliau luar biasa, maju. Beruntung, tetapi orang masih untung, senang dan puas. Bagaimana cara jujurnya perdagangan Rasulullah dan berbagai pernah kita baca. Contoh ini, bentuk desa ini berkas 10.000. Saya ke sini berjalan dari ICP dan ICP malam. Berapa bapak dari mau ngasih untung? Aku perdagangan Rasulullah. Minta untung beliau. Tapi orang yang kasih untung itu senang dan puas. Oh kalau begitu Muhammad 10.000 modalnya, sekian dari sekian lalu kau jalan kaki ke sini, dia tidak akan dibeli 20.000. Dua kali lipat, tapi orang yang mengasih keuntungan senang dan puas. Beda dari Muhammad sekarang. Muhammad juga pernah jual tabir yang sungguhnya. Berapa orang beribu-ibu tabir sekilo. Oh, cabai mahal sekarang itu dalam rinci longsor, cabai di kawah tak masuk, kapal mandat di pemisah tak usah pandangnya ini jadi kawah. Saya nanya cabai sekitar kok kapal belum mandat sekitar macam 100.000 sekitar, apa tak mahal itu lah, bisa gak 75.000 modal saya 90.000 sumpah
Saleha ujian lorin pakai kolam renang dalam rumah lantainya keramik supaya ditani semua dia terlintir segini jinnya peralatan rumah ada lengkap barang-barang luk mewah ratusan jutaan harganya tetapi rumah ada pakai kata-kata bini mancung bibir dengan suami bukan ibunya bibirnya hancur yang suami masa belajar dengan istri anak sama anak berkelahi terus rumah tangga bagaikan neraka bayi binari kenapa bagaikan neraka? Karena tak mampu menjadikan Muhammad sebagai uswah di dalam membina wahdi dari rumah tangga banyak sekarang rumah Pak Usman banyak perceraian sekarang kata pengadilan agama Gini-gini, kepunggungan ini, kepunggungan
pensiun di bulan Belanda, saya tanya. Lah pensiun dari Jakarta, lah mulai